inisiatif ataupun taktik dari Coach Javi Sastra untuk berdiam diri dan bertahan di stadion Sijalak Harupat. Berani kita lihat keluar menyerang Devri Rizky kali ini. Oh, Guy Junior kali ini. Kita saksikan bagaimana Guy Junior dan Guy Junior tendangan beruntung. Dilepaskan oleh Guy Junior. Masuk berada di atas Nisar dari Imade Wirawa. Percobaan yang cukup baik dilakukan oleh Mitra Kutai Kartanegara. Percobaan pertama dari Guy Junior sebagai target man. Memang harus mampu melihat celah di lini pertahanan lawan. Dan di sini ia melihat memang ada space dan juga waktu untuk bisa memberikan sebuah tendangan jarak jauh kepada Imade Wirawa. Sayang sedikit di atas miskar dari Imade Wirawan yang dipalu kembali berhasil merebut Zulham Sabrin kembali kali ini. Kita lihat bagaimana duel terjadi. Elias Paso, Zulham Sabrin kembali. Masih kali ini makan Konate. Muncul kali ini makan Konate. Sebuah serangan duel dia dengan John Kanurionde. Kembali kita saksikan bagaimana para pemain dari Persib Bandung masih bermain tempo. Kerjasama di kali ini dengan Atep yang berusaha untuk melewati Sadiza. Masih Atep kali ini. Umpan kembali kita lihat Atep kali ini. Masih ada John Kanurionde. Sangat kuat pertahanan dari Mitra Kutai Kartanegara. Variasi sana juga coba dilakukan dan kali ini makan Konate. Kita saksikan bagaimana para pemain Persib Bandung tidak bisa